Hari Winarsa terbilang warga LDI yang inovatif. Usai berkreasi dengan bertani secara tumpang sari, Hari Winarsa kini ia bersama rekannya Tri Kuntarto berhasil mengembangkan mesin pembakar sampah zero waste di perkebunannya yang ramah lingkungan. Hari Winarsa bersama Tri Kuntarto mencoba metode pengurai sampah yang lebih efektif dan efisien. Mereka membakar sampah dengan metode pirolisis dan hidrolisis. Pembakaran sampah tersebut menghasilkan karbon aktif dan asap cair yang sangat bermanfaat bagi perkebunan. Jadi kami menggunakan mesin pengolahan sampah ini, sebetulnya ini sekaligus menjadikan sampah itu yang tadinya membebani, menjadikan masalah, mengubah sampah itu menjadi satu aset yang bisa dimanfaatkan. Dan mesin ini sekaligus bisa memusnahkan sampah, tidak ada residu, tidak ada apa itu namanya polusi, dan nanti hasilnya 100% itu terbagi dua, satu menjadi apa itu karbon aktif yang nanti bisa untuk dipergunakan untuk perkebunan. Nanti perkebunan sini luar biasa dipakai, cabai bisa lebih besar, pisang jadi lebih besar tadi yang dicoba tadi ya, karena memang perakaran akan terbantu. Yang satunya asap cair, itu asap cair banyak manfaatnya, bisa dipakai untuk tanaman bisa untuk pupuk dan juga untuk bisa pestisida, dan untuk ternak itu bisa untuk apa itu untuk fermentasi makanan dan juga untuk obat dan juga untuk manusia. Untuk manusia bisa dipakai untuk apa itu diabetes ya, termasuk untuk pengawet makanan, termasuk yang satunya bisa untuk menawarkan bau yang tidak sedap itu bisa ditawarkan dengan itu. Dan juga kalau ada luka-luka itu dengan asap cair itu bisa cepat kering. Tri Kuntarto menjelaskan, pengoperasian alat ini tidak rumit. Bagian pertama mesin pirolisis digunakan untuk membakar sampah. Proses pembakaran itu memecah struktur senyawa kompleks yang organik maupun anorganik. Yang tadinya polimer panjang menjadi polimer sederhana, sehingga terbentuk karbon aktif dengan suhu maksimal 400 derajat Celcius. Bagian kedua adalah proses hidrolisis. Dengan penambahan filter di bagian atas mesin pirolisis, senyawa sederhana yang lepas diikat agar tidak lepas ke udara, sehingga ia menjadi uap air, yang kemudian disalurkan ke ruangan hidrosiklon untuk memisahkan uap pembakaran berdasarkan massa jenisnya ke beberapa tabung. Kita sebenarnya dalam konteks ini, di samping pengelolaan sampah, artinya merubah sampah dari masalah menjadi berkah istilah kita itu kita sudah berencana membuat satu unit atau satu model mesin pengolahan sampah yang multifungsi. Jadi di samping mengolah sampah, dia bisa menghasilkan produk lain yang bernilai tambah baik untuk ekonomi maupun lingkungan. Misalnya yang kita punya sekarang itu kita membuat mesin pengolahan sampah yang bisa menghasilkan karbon aktif dan asap cair. Ini karbon aktif sudah kita uji coba, kita pakai untuk ke lingkungan itu, terutama untuk perbaikan kesuburan tanah, kesehatan tanah, itu bisa meningkatkan pH tanah dari yang tanah masam itu menjadi tanah netral sekitar 7,2. Di beberapa tempat yang terdapat daerah-daerah rawa atau payau yang sumber airnya itu rata-rata asam, itu sudah kita coba dengan aplikasikan karbon aktif itu bisa naik menjadi 7,2 pH dari air tersebut. Artinya itu sudah memenuhi standar baku untuk air minum. Mesin ini mudah dirakit. Semua peralatan mulai dari baja dan alat elektroniknya sudah tersedia. Jadi tidak ketergantungan komponen dari impor. Dengan bahan yang sederhana, bisa didesainkan dengan minimal 2 juta rupiah untuk skala rumah tangga. Sementara untuk skala kelompok, skala 500 gram dengan fungsi pemusnah sampah sekaligus penghasil produk lain, biayanya 50 juta sampai 500 juta rupiah. Sementara skala industri, minimal 1 miliar rupiah. Kalau bisa dikelola, kalau mesin yang di sini, ini kan 1 jam itu bisa 1 ton. Kalau untuk membakar ya, cuman kalau untuk membuat karbon aktif, itu berarti setengahnya. Berarti 500 kilo, setengah ton. Nah, jadi kalau 1 jam itu setengah ton, misalnya sehari mau dihidupkan selama 8 jam, berarti kan 4 ton per hari. Kalau itu 8 jam, kalau misalnya ada sip, itu bisa 8 ton.
kalau mesin ini, dan mesin ini bisa disetting mau kapasitasnya berapa, bisa gitu loh. Mau lebih kecil, lebih gede, bisa. Teknologi tepat guna tersebut dapat membantu mengurai masalah sampah, sekaligus memperkuat ketahanan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.